Jangan masuk, jangan masuk. Ah, tu jangan masuk, jangan masuk. Tu bed rack tu. Assalamualaikum guys. Makan guys. Kita makan dengan bohi kita. Nasi dagang ganu bosku. Jadi semoga semua selamat, aman dan dalam kesihatan selalu. InsyaAllah kita datang hari lepas ni ya. Okay. Assalamualaikum sifu-sifu, master-master, legend-legend sekalian dan kawan-kawan kayak. Kita cuba ke udara balik untuk siri ke-51 HF Tube. Okey, hari ni simple saja. Rod holder pun tak bawa, bawa macam ni je. Sebenarnya rod holder yang kat belakang ni aku buat letak enjin. So, dua biji ni duduk macam ni lah. So actually kalau kau tengok air ada masuk-masuk kat sini, sebenarnya ni removable ni benda ni. So jangan letak apa orang kata scuper plug tak, supaya air tak berdakung kat dalam. Bila air masuk dia keluar balik lah. Okay. So hari ni kita try jigging sedikit casting. InsyaAllah kita tengok lah hasil dia macam mana hari ni. So hopefully adalah lauk untuk budak-budak kat rumah, InsyaAllah guys. Okay, sampai di spot yang pertama. Tekas dulu dekat dengan batu. Aku pakai Ofma Shady. Kalau kira Ofma Shady, Ofma Shady ni dia tiru kopi kelumpas D sebenarnya. Air kedalaman sini lebih kurang dalam 3 meter. Anak ikan banyak ah. Anak ikan belah atas. Ni tengok belah-belah atas tu anak ikan. Tapi tak tahu ada ada yang besar-besar ke tak, tak tahu. Batu hujung-hujung gitu. Nak pergi duduk dekat, takut masuk dalam batu. Sebab tepi tu cetek sangat. Dekat dengan batu tu cetek. Kau tengok ke tepi ni pula. Dekat tengah tu cetek sangat. Air pun agak sejuk pagi ni. Oh, dia naik sikit. You stupid. You stupid kat situ. Nampak naik sikit tadi. Dia besar betih je. Orang kata buat masak lemon sedap je. Jigging pula ya. Air agak laju. Air pun boleh tahan hanyut. Jig 30 gram pun dah hanyut kat sini. Padahal depan kuala je. First catch of the day. Anak kurapu. Tadi kejap jumpa bonggol, kejap tak jumpa bonggol. Kita jumpa bukit lagi sekali kita try buat. Sebab dia ada batu timbunan kat bawah tu. Kita try. Kalau kita nampak yang biru-biru ni atas ni ada batu lah tu. Yang kuning-kuning kat bawah ni adalah sand ataupun pasir lah. Kita tengok lah. Yang ni
adalah batu-batu ni. Dah kita dalam 2 meter macam tu. Jadi try drop. Air 2 meter ni. Oh, kena je. Ni dipanggil jigging orang malah ni dipanggil. Jigging orang malah. Allahuakbar. Jigging orang malah lah sangat. Mau ambil senjoh lalu lah ni. Sekarang ni pakai Jeep Mighty Rex. Color hijau silver. Rasa tutup-tutup ikan duk kutik. Makan bulu tu. Tapi tak bersungguh. Tuh, ekor. Jatuh. Drop. Sangkut. Jumpa sarang dia lah. Dia jumpa rumah dia balik lah. Jumpa. Cantik. Senyum. Ha, biti tak apa. Biti tak apa. Patutlah aku pakai upan besar. Tak ada nak makan pun. Pupu-pupu saya ni je. Lagi dah daripada rumah dia. Tapi still lagi ada beberapa orang kata bumps kat situ. Boleh tengok kok ada batu, ada kapu dalam batu kawasan tu. Kita tak tahu. Api air memang hanyut laju ke sana. Ni pakai 30 gram pun dah hanyut ni, maknanya kena pakai 40, tapi masalah 40 besar sangat. Pulang balik, kita patah ke sana balik. Itu tempat kita main.
Rumah dia. Drop. Rumah dia. Tengok dalam sonar tu. Oh, nampak lah. Batu saja kat bawah. Kita ambil. Wah, Ji Anyu. Anyu, 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 lari. Oh. Baru nak kata lari. Oh, Bitik tak apa, Bitik. Rumah dia. Oh, masuk dalam batu tu. Masuk dalam batu tu situ. Situ batu saja, bosku. Lari ke sini sikit. Kalau korang tertanya-tanya lah rock apa aku pakai. So, aku pakai ni adalah Winchester 9mm daripada Black Market lah. Antara rock yang paling aku suka lah untuk main, orang kata lebih kurang lah, macam dog fight ataupun orang kata moderate jigging lah, sebab dia boleh 10 kilo per drag rod ni. Walaupun dia nampak je kecil, tapi dia punya ni action superb lah. Pernah pakai dalam aksi lebih kurang dalam HF tube 36, boleh tengok lah. Masa tu buat naik belukang bapak besar 6 kilo belukang. Ujung-ujung batu kita ni, tapi tak ada barang ni. Senyap. Okey, jom kita pergi naik balik. Kita cari balik tempat tadi. Tu ada satu gumuk. Boleh lah ni sini. InsyaAllah. Bright. Paper sikit. Supaya tak kejap. Kawasan kampung dia lah ni. Tak lekat. Okey. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Keluar. Nice. Tu dia. Perkampungan dia dah tu. Dah lagi tak? Kesana lah. Kesana lah. Balik kampung dia. Agak-agak ada yang keluar ambil. Oh, lucu. Empat meter tu. Budok-budok, budok-budok lah. Jangan jaduk ye. Jangan jaduk balik. Nebing nak umpau dah ni. Jangan masuk, jangan masuk. Tu jangan masuk, jangan masuk. Tu big drag tu. Tu big drag. Oh. Alhamdulillah. Guk. Guk-guk. Alhamdulillah, guk kasar. Oh, hi. Oh, alhamdulillah. Ni bulu jig ni saya order dengan kawan saya dekat Penang ni. Kawan aku kat Penang, nama dia Syazwani ataupun orang panggil Wan RC, Wan RC. Kaitkan kat Penang ni, saya-saya ni sedap ni. Alhamdulillah. Lama lah nak tengok saya ni.
Gerut-gerut. Oh ya, kari sedapmu. Eh, pindah. Hi, jalan ni. Jalan ni lebih hak ni. Gapo liyo. Bitik tak apa ye, ambil. Bitik tak apa ambil. Tak lekat, tak lekat. Ha, ambil, ambil. Duduk-duduk rasa dah ambil sekali. Ah, lu bahaya kayu, bahaya batu. Asyik baik lepas. Oh, oh. Selalu duduk, drop. Tu dia. Luban ni mu duduk di kalau gitu. Oh, ya tu bik makan selu. Air gerah tak si. Kita susun bawah ni dululah. Tak apalah nak kan. Kita duduk bersebelahan ngaji. Okey, insya-Allah tengok siapa yang kena. Banyak aktiviti kat situ. Air hampir-hampir tak ada arus. Sebab dipasang nak penuh lah. Tapi alhamdulillah ikan keluar makan lepas pada air apa? Air tak ada arus ya. Allah tak lekat. Ah, dia. Anak sekolah ali. Kita ambil dekat bawah-bawah kayak mak ji. Tengok eh. Insya-Allah kalau ada. Besar je orang ni. Allah hal kai. Geruk ah ni kau kena kat landai, bukan ada batu pun. Sikit-sikit lah batu. Hidup main biga-biga batu gitu ya. Di kakak pula eh. Oh, ni negeri dia dah ni. Ah, dia makan dah tak lekat. Oh, makan sungguh ni. Makan sungguh. Makan batu. Cari balik tapak tu ni. Mau lupa dapat ibu mengkirung. Ni, ibu mengkirung. Kapu seekor. Cari-cari batu tak jumpa tadi. Kampung Geria tahu kita duduk ni. Ikan Geria tahu atas dah bawah ni. Kelemahan rok pendek ni bila kita nak lalu ke depan tak boleh. Dia memang kalau rok jigging yang best 6 kaki ataupun 5 kaki 8 paling pendek. Pakai mighty rack. Masih lagi menggunakan mata daripada kawan kita 1RC. Batu kok tenggelam dapat tenggelam dengan pasir dah tu batu tu. Tapi ada muncung-muncung batu sikit timbul. Lari dah kau eh.
Nampak raya dah nak sampai penghujung dah trip kita ni. Panah mengetik lah rasa. Aku dah beralih, terpaksa pakai cak dengan sonar je. Sebab penanda dia berlari, penanda dia lari sebab kerana dia ikat dengan tali je kan. Jadi terpaksa pakai cak dengan sonar. Yang macam Maggie tu belah kiri tu, itulah tempat kita drift-drift pergi balik-pergi balik drift tu lah. Belah kanan tu kita boleh tengok lah aktiviti ikan. Belum kena lagi. Maybe this is kita buat last list kita. Tengok apa benda kena. Kaki pun lagi. Oh, alhamdulillah. Lebat rezeki Allah. Saya ni sedap nak makan. Alhamdulillah. Ada lagi kawasan dia turun. Kawasan ikan turun. Kayak ni duk pusing satu tempat ni. Tapi dah kita keluar dalam landasan dah ni. Kalau kita tengok, kita punya anak panah nak keluar daripada situ dah. Jom. Kita kemas sikit. Mana yang patut. Alhamdulillah ada banyak dah ni. Tak berani nak pakai. Sebab kerana terlalu banyak sangat sangkut. Allah Rabbi. Hari ni pun jik lebih dah dalam 6 biji buang. Jadi tukun. Apalah. Kita cari tempat-tempat lain untuk try main dia. Okay guys. Masih nak balik lah. Tak ada apa lah. Kali ni, orang kata feel baru. Orang kata padang yang baru. Aku pun masih-masih baru menyesuaikan diri kat sini. Alhamdulillah lah ada rezeki kan. Kalau biasanya kalau pergi tempat baru memang haram lah. Memang kumpau lah. Biasanya. Alhamdulillah, rezeki Allah maha hebat. Rezeki dia sangat-sangat hebat dan kita tak pernah tahu rezeki dia macam mana kat kita. So, jadi kita jumpa next time. Nak buat setting khas untuk, ada member minta setting khas untuk macam mana kita duduk atas darat. Kita nak buat route direct terus sampai kat tepi pantai, terus kita pergi ke tempat tu. Tu je. Okay, nanti kita buat insyaAllah next video lah. Okay guys, harap-harap semua korang dalam keadaan sehat belaka, dalam keadaan bahagia bersama keluarga tersayang. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.